Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel Adri49. Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendownload story orang lain tanpa aplikasi tambahan. Nah teman-teman, Instagram Story menjadi salah satu fitur dalam Instagram yang berisi berbagai informasi penting dan bermanfaat lainnya untuk kita. Ketika teman-teman menemukan video atau foto menarik, kadang kita ingin untuk mendownload story IG dan menyimpannya di galeri HP kita. Tapi sayangnya, Instagram sendiri tidak memiliki fitur download yang bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi yang ada di Instagram Story itu. Namun, teman-teman jangan khawatir ya. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mendownload IG story orang lain tanpa aplikasi tambahan, dan caranya mudah banget. Mari simak videonya sampai habis ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, sekarang teman-teman bisa buka Instagram kalian ya. Kemudian, kalian bebas mau pilih story IG dari siapapun ya. Misalnya, saya mau mendownload dari media.com. Kita klik aja. Nah, di sini banyak banget kan? Karena di sini nggak ada menu untuk menyimpan downloadnya. Sekarang, kita buka browser atau Chrome ya. Kalian ketik aja IG Story. Nah, di sini banyak banget ya, dari atas sampai bawah. Kalian tinggal pilih aja yang paling atas, Story Saver. Nah, sudah muncul tampilan awalnya seperti ini ya. Kalian ingat-ingat ya, nama Instagram teman atau orang lain yang akan kalian download story-nya ya. Tadi kan detikcom. Detikcom. Lalu pilih download. Kemudian checklist bagian saya bukan robot. Lalu pilih semua kotak yang memuat sepeda. Kita checklist saja ya. Kemudian berikutnya, pilih semua kotak yang memuat lampu lalu lintas. Kita checklist saja semuanya ya. Nah, sekarang sudah muncul ya story dari detikcom tersebut. Nah, banyak banget kan? Kalian bisa pilih salah satu atau bahkan semuanya. Misalnya saya mau klik ini ya, bagian ini. Kalian bisa save aja bagian birunya, save as foto. Kemudian pilih download. Coba kita cek. Nah, sudah tersimpan di galeri HP kita ya. Jadi, sekarang sudah tahu ya cara download story Instagram tanpa aplikasi tambahan. Mudah dan gampang kan teman-teman? Semoga tutorial ini bisa berguna. Nah, semudah itu kan? Jadi, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Salam sehat, salam Indonesia, and see you next video. Bye!